Halo, hari ini saya akan membuat salad enak ala Hilda. Pertama, masukin saladnya yang udah dipotong. Ini salad namanya salad iceberg. Terus masukin bawang bombay muda yang udah dipotong juga, masukin daun rukula dan daun seperti ini, nggak tahu namanya apaan, namanya cuman rukula sama kanonigas. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Masukkan secukupnya. Masukin tomat, tomat cherry. Soalnya rasanya lebih gurih, lebih enak. Udah masuk semua. Itu salah, tomat cherry-nya udah dipotong jadi dua ya. Terus kasih lemon sedikit supaya fresh. Dikasih salt, dikasih salt, terus dikasih black pepper, agak goyang-goyang dikit nggak apa-apa ya, soalnya pakai satu tangan. Black pepper, dikasih vinaigre sedikit aja secukupnya, terus dikasih olive oil. Habis itu saya akan tambahkan tuna. Saya akan tambahkan tuna sekitar 'Keras ya, nggak mau keluar lagi. Sebentar, saya ambil garpu untuk ngeluarinnya. Oke, udah keluar semua tunanya, sudah, dan habis itu. Yang terakhir, nggak terakhir sih, kasih keju, secukupnya, cukup, saya pikir cukup, keju secukupnya, dan apa ini namanya, roti toaster. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman bisa menikmati dan mencoba resep saya ini. Oke, saya mau coba dulu. Enak.